manfaatnya tentu kita bisa merencanakan berapa sih kebutuhan energi yang dibutuhkan tahun 2025, 30, 35, sampai dengan 2050. Tentu saja, kuit ini kami berharap bermanfaat untuk para investor yang mungkin ingin menanamkan modalnya di daerah kami. Terutama mereka tentu dapat melihat gambaran energi. Mungkin mereka punya visi atau misi yang akan diterapkan mereka di daerah kami dengan adanya energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, begitu. Jadi kami pun ingin memberikan kemudahan buat mereka untuk menanamkan modalnya di bidang energi. Itu, Pak. Bahwa diharapkan Juni ini semua draft RUET sudah siap, maka kami saat ini melakukan workshop se-Kalimantan. Sebelumnya kami melakukan workshop se-Sumatera, sebelumnya juga se-Indonesia Timur dan Sulawesi, sebelumnya juga adalah Jawa dan Bali. Pemodelannya kita selesaikan, proyeksi kita 2050 bagaimana, energi apa yang akan kita tunjukkan. Nah, setelah itu selesai, kita mulai menulis di dalam narasi, di dalam matriks kegiatan. Bagaimana cara kita untuk mencapai target membangun 100 MW? Siapa yang akan membangun? Sumber dana dari mana? Nah, ini yang kita tulis di matriks kegiatan. Nah, dalam hal ini juga teman-teman di tim teknis WP daerah ini kadang-kadang ada update, ada penyesuaian, ada tambahan program. Nah, ini yang terus bergerak. Tetapi besar harapan kita bahwa dalam seminggu ini semua sudah net, sehingga segera dapat kita laporkan kepada Pak Menteri selaku Ketua Harian DEN tentang progres daripada penyusunan RUET ini.